Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Susulan kejadian tembakan di KLIA Terminal 1 awal pagi tadi, PDRM sedia mengkaji kawalan keselamatan secara terperinci di lapangan terbang. Tegas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain, kajian itu juga berdasarkan beberapa kes jenayah yang pernah berlaku di lapangan terbang itu. Di mana semua sedia maklum, kejadian yang melibatkan sebegini bukan kali pertama di KLIA. Namun untuk kawalan keselamatan yang lebih lanjut, yang lebih khusus, yang lebih terperinci, sememangnya akan dikajilah selepas ini. Namun ini adalah premis-premis private ataupun yang sasaran utama. So, yeah, we will sit down and we will review back the security arrangement at the airport. Pihak berkuasa kini giat melancarkan operasi memburu suspek. Pihak polis turut sedang dalam proses mengenal pasti saksi di sekitar kawasan kejadian bagi merakam keterangan. Ketika ini, kesemua operasi di semua kuartija negeri dan berdekatan sempadan negara telah digerakkan. Ketika kejadian, dua das tembakan dilepaskan suspek dengan satu daripadanya mengenai pengawal peribadi isteri suspek. Mangsa kini dilapor dalam keadaan kritikal. Siasatan awam mendapati motif kejadian disebabkan masalah peribadi antara suspek dan isteri. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi. Datuk Seri Muhammad Shuhaili turut mendedahkan suspek mempunyai tiga rekod kes jenayah lampau di bawah kanun keseksaan. Suspek pernah ditahan pada Februari lepas kerana melakukan ugutan jenayah terhadap isterinya. Semakan turut mendapati isteri suspek pernah membuat dua laporan polis terhadap suaminya pada 2016 dan tahun lepas. Hasil daripada laporan tersebut, suspek telah pun ditangkap oleh pihak polis dan kami telah menghantar kertas siasatan. Namun ada beberapa arahan lain yang kita perlu laksanakan dan saya rasa mengambil daripada insiden yang terakhir itulah isteri mengambil keputusan untuk mengajikan pengawal peribadi dia. Yeah. So suspek mempunyai 2506. Kes diklasifikasikan sebagai kes cubaan bunuh yang disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Akta Senjata 1960. Pulau Pinang akan mengekalkan pelan tindakan kontingensi di empangan air hitam agar sumber air dapat disalur kepada pengguna. Ketua Menteri Chow Kuan Yew berkata, kadar paras air di empangan air hitam akan dikekalkan walaupun sebelum ini wujud kebimbangan mengenai tahap kapasiti air di empangan tersebut. Isu air mendapat perhatian selepas Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang mengambil langkah awal sejak Februari dengan melaksanakan pelan tindakan empangan air hitam 2020. Pelan tindakan mengekalkan paras air hitam perlu diteruskan sehingga kita capai satu kadar yang lebih selesa. Susulan hantaran di laman sosial mengenai rungutan ibu bapa mendakwa ada sekolah merancang adakan aktiviti merentas desa. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengingatkan semua sekolah tidak mengadakan sebarang aktiviti luar bilik darjah pada musim panas. Pengarahnya Jelani Sulung berkata, mengikut garis panduan yang dikeluarkan KPM, sebarang aktiviti luar bilik darjah tidak boleh dijalankan sekiranya suhu mencapai 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Pihaknya memberi arahan jelas kepada Pejabat Pendidikan Daerah PPD agar menangguhkan semua aktiviti bagi mengelak berlakunya kejadian tidak diingini. Saudara, hari kelima Aidilfitri, aliran trafik masih perlahan di beberapa lebuh raya seluruh negara. Ini berikutan orang ramai sudah mula kembali ke ibu kota untuk menjalankan rutin harian masing-masing bermula esok. Perkembangannya kita terus bersama Damirah Atikah Muhammad Nurzin. Silakan Damirah. Uh,
Terima kasih Ifa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Lembah Raya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk membawakan kepada anda keadaan trafik terkini di Lebuh Raya Utama Negara bersempena warga Kota Pulang ke Ibu Negara selepas meraihkan Aidilfitri dan akan memulakan semula rutin harian masing-masing pada Isnin ini. Aliran trafik ketika ini masih ada beberapa lebuh raya yang masih bergerak perlahan dan kebanyakan lebuh raya kini sudah mula terkawal dan lancar. Seperti yang anda lihat di skrin belakang saya ini, beberapa lebuh raya yang masih bergerak perlahan setakat petang ini, saya mulakan dengan paparan di skrin di kilometer 267.65 Bandar Ansdale. Kenderaan bergerak perlahan dari Bandar Ansdale menuju ke Kuala Lumpur. Berikutan pertambahan kenderaan dari arah Pedas Linggi. Di Tapah, di kilometer 324.4 Tapah, trafik dilihat perlahan menuju ke selatan. Berikutan hujan lebat. Dan seterusnya di Karak, kenderaan bergerak perlahan di kilometer 75 menuju ke Bentong. Dan di Bentong, kenderaan sesak di kilometer 61.8 tol Bentong menuju ke Genting Sempah berikutan pertambahan kenderaan dari arah Karak. Dan sedikit perkongsian, kenderaan bergerak perlahan di Plus E1 arah selatan di Gopeng ke Arena Tapah dan Behrang ke Bukit Beruntung. Dan Plus E2 trafik perlahan di Simpang Ampat ke Nilai dan di LPT2 trafik perlahan di Kijal ke Cukai. Dan terakhir sekali di LPT1, trafik perlahan di persimpangan Lancang ke Karak. Pengguna lebuh raya diingatkan untuk mengisi minyak kenderaan di stesen minyak terdekat terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan seterusnya. Dan pengguna juga diingatkan untuk tambah nilai kad touch and go dan RFID anda di stesen terdekat bagi memudahkan perjalanan anda. Dan sekian laporan dari saya. Terus sahaja ke Melaka bersama Syafinas untuk laporan trafik arah selatan. Silakan. Baik, terima kasih Damira di LLM. Ketika ini saya berada di Hentian Rehat dan Rawat RNR Jejantas Air Keruh Arah Utara bagi meninjau aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan Plus Selatan Arah Utara. Apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, aliran trafik di Lebuh Raya ini menghala ke Kuala Lumpur mulai sesak dan bergerak perlahan berikutan hujan lebat dan pertambahan kenderaan. Berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas cuti Aidilfitri. Namun keadaan lalu lintas di sini masih lagi terkawal. Saya kongsikan juga berdasarkan info daripada Lembaga Lebuh Raya LLM, aliran trafik juga bergerak perlahan ke arah utara dari Simpang 4 ke Pedas Linggi. Dan di sini di RNR Jejantas Air Keruh juga keadaan agak sesak berikutan pengguna lebuh raya mengambil peluang untuk beristirahat sebentar sebelum memulakan perjalanan ke destinasi masing-masing. Saya juga ingin sampaikan Plus memaklumkan pengaktifan Smart Lane di kilometer 194.6 hingga kilometer 184.4 arah selatan. Laluan di antara Air Keruh ke Jasin bermula jam 10 pagi tadi. Bagi melancarkan lagi aliran trafik, pengguna lebuh raya juga disaran untuk merancang perjalanan dan dapatkan rehat yang secukupnya. Anda juga dinasihatkan menggunakan aplikasi Plus, Waze atau Google Map untuk mendapatkan pelan perjalanan yang lebih baik dan maklumat trafik terkini di Lebuh Raya. Orang ramai diminta memastikan baki e-wallet bagi transaksi RFID dan baki touch and go sentiasa mencukupi untuk perjalanan anda. Saya juga ingatkan anda diminta berhati-hati dalam pemanduan dan semoga anda sampai ke destinasi yang dituju. Saya kira ini saja laporan dari RNR Jejantas Air Keruh. Kembali kepada Ifa di Angkasa Peri. Silakan. Baik, terima kasih Syafinas. Seterusnya kita beralih kepada aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT1. Berlaku penambahan jumlah kenderaan sejak tengah hari tadi namun trafik lancar dari kedua-dua arah. Terus saja bersama Jasmine Faisal Muda langsung dari RNR Gambang arah barat. Silakan Jasmine.
Baik, terima kasih Ifah. Jika semalam syarikat konsesi pengendali lebuh raya LPT 1 Adi Berhad memaklumkan sebanyak 300,000 kenderaan memasuki lebuh raya LPT 1 dan lebuh raya Kuala Lumpur Karak sejak semalam dan kebanyakan pengguna merancang perjalanan pulang ke destinasi masing-masing lebih awal iaitu pada Khamis dan Jumaat bagi mengelak berlaku kesesakan. Dan keadaan semasa ketika ini trafik di LPT 1 lancar di sepanjang lebuh raya dari kedua-dua arah meskipun berlaku peningkatan jumlah kenderaan pada sebelah tengah hari tadi menghala ke ibu negara. Dan sementara itu menurut kenyataan dikeluarkan pihak Adi Berhad, laluan Kuala Lumpur Karak KLK trafik agak perlahan dan berlaku kesesakan dari kilometer 76 sehingga ke Plaza Tol Bentong. Turut berlaku kesesakan dari Plaza Tol Bentong sehingga ke kilometer 37.9 sepanjang 9.9 kilometer dari Bentong ke Lentang dan kilometer 38.7 sehingga kilometer 37.9 di Genting Sempah turut berlaku pertambahan trafik. Sementara itu di LPT 1 arah barat trafik perlahan sesak dari kilometer 103.7 hingga kilometer 102.6 laluan Temenuh Lancang dan turut berlaku kesesakan di Plaza Tol dan turut berlaku kesesakan di kilometer 94.0 hingga Plaza Tol Karak dari Plaza Tol Karak sehingga kilometer 76.0. Sehubungan dengan itu pengguna lebuh raya disarankan rancang perjalanan dengan menggunakan jadual cadangan waktu perjalanan TTA yang ditetapkan oleh syarikat konsesi Adi Berhad bagi menikmati perjalanan yang lebih selesa dan lancar. Dan pengguna juga perlu memastikan baki kad dan e-wallet mencukupi sebelum memasuki lebuh raya. Dan untuk panduan trafik dan bantuan kecemasan, anda boleh hubungi talian LPT di 1700 818 700. Sementara itu saudara, RNR Gambang arah barat Malu Kuala Lumpur ini pada ketika ini berlaku sedikit kesesakan ekoran pertambahan jumlah kenderaan di mana pengguna mengambil peluang untuk berhenti rehat seketika untuk menggunakan fasiliti yang sediakan di RNR ini sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. Dan pengguna dinasihatkan berhati-hati ketika memandu, berikutan berlaku hujan di sepanjang laluan LPT 1 ini. Baik, sekian dulu yang dapat saya kongsikan langsung dari aliran trafik di LPT 1 ini. Kita terus saja bersama rakan pelapor untuk laporan trafik di Tol Juru. Silakan. Terima kasih Jasmi. Di Pahang, di Plaza Tol Juru ini keadaan trafik dari arah utara menghala ke selatan masih lagi terkawal berbanding jam 3 petang tadi di mana berlaku kesesakan sepanjang hampir 6 km bermula dari Tol Juru ke Batu Kawan. Bagaimanapun kesesakan tersebut beransur pulih sekitar jam 4.30 petang tadi dan seperti anda dapat lihat ketika ini, ini merupakan pola aliran normal dilihat di kawasan ini seperti hari-hari biasa. Masih lagi banyak kenderaan tetapi tidak sesak walaupun rata-ratanya akan mula bekerja esok. Ia mungkin berikutan telah ramai yang membuat perjalanan pulang lebih awal terutama pada Khamis lalu, memandangkan ada juga yang telah pun mula bekerja pada hari Jumaat. Dan mungkin juga ada yang akan pulang ke lokasi berdekatan sekitar utara seperti Kedah dan Perlis pada bahagian petang ataupun malam nanti memandangkan jarak perjalanannya yang pendek. Dan saudara, ketika ini keadaan cuaca di sini masih lagi panas. Bagaimanapun menurut portal rasmi Jabatan Meteorologi Met Malaysia, pihaknya menjangkakan akan berlaku ribut petir di beberapa kawasan sekitar negeri ini pada bahagian petang dan hujan pada bahagian malam. Jadi untuk semua pemandu, anda dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati di jalan raya dan sentiasa peka terhadap perubahan cuaca serta ikuti Met Malaysia di portal rasminya untuk info terkini berkenaan jangkaan cuaca di kawasan anda. Selain itu, pastikan anda mengikuti cadangan waktu perjalanan yang telah dicadangkan oleh pihak PLUS dan pastikan baki kad tambah nilai tas cenggur anda mencukupi supaya tidak mendatangkan barang masalah kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkongsian lalu lintas di Plaza Tol Juru. Kembali ke Angkasa Puri bersama Ifah. Silakan Ifah. Terima kasih Satul atas laporan itu tadi. Untuk laporan cuaca seluruh negara langsung, kita bersama pegawai Met Malaysia Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai halan dengan kelajuan yang agak lemah iaitu sekitar 10 hingga 30 km/jam. Oleh itu, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Namun demikian, keadaan ini berpotensi menyebabkan hujan beserta ribut petir pada waktu petang sehingga ke awal malam, terutamanya di kawasan pedalaman dan pantai barat Semenanjung, bahagian barat negeri Sabah serta bahagian tengah dan selatan negeri Sarawak. Baiklah, berdasarkan paparan imej satelit semasa, terdapat kelompok awan aktif di sekitar negeri Perak, Pahang dan juga negeri-negeri pantai barat Semenanjung. Keadaan ini menunjukkan potensi keadaan cuaca lembap di kawasan berkenaan. Dapat diperhatikan melalui paparan imej kemer radar terkini, hujan beserta ribut petir kini diperhatikan di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia. Terutamanya di negeri Perak, Pahang, Terengganu serta negeri-negeri pantai barat Semenanjung iaitu di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan hujan yang berlaku di negeri-negeri pantai timur iaitu di negeri Terengganu, Kelantan dan Pahang dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Namun demikian, keadaan cuaca lembap di sekitar negeri Pahang dan negeri-negeri pantai barat Semenanjung dijangkakan akan beransur reda menjelang malam nanti. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, tiada hujan yang dicerap di negeri Sabah pada waktu ini. Hujan beserta ribut petir kini diperhatikan di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak, terutamanya di bahagian Limbang, Miri dan juga Kapit. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Baiklah, ribut petir di musim peralihan monsun boleh menyebabkan angin kencang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa dan sentiasa ikuti amaran terbaru yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di laman-laman yang tertera. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Sekian, saya Wan Yahya. Assalamualaikum. Kami dari Limbang FM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya mewakili Perkhidmatan Melayu Limbang FM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Manfaatkanlah hari yang indah ini bersama dengan keluarga anda. Gemesik takbir menjelang tiba, salam diutus, tanda ingatan. Syawal dirai menjelang tiba, salam diutus, pohon kemaafan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya dari Perkhidmatan Lun Bawang RTM Limbang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, saya Fausa, mewakili Perkhidmatan Bisaya RTM Limbang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Elakkan
berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa tua ni. Syur. Buatnya nanti dia rekod video kau marah-marah. Lepas tu dia viralkan. Pertulangan dia orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Eh, tak boleh, Ban. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syur, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti, apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Ban. Kesian, tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita, kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Ban cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Bertemu kembali. Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Kerajaan Sabah meriah dengan kehadiran lebih 20,000 tetamu. Itu antara paparan dari negeri di bawah bayu. Perinciannya kita bersama Anisia Daulus di Kota Kinabalu. Silakan Anisia. Ya, Eva. Hari Raya Aidilfitri yang masuk hari ke-5 hari ini terus meriah dengan penganjuran Majlis Rumah Terbuka. Di Kota Kinabalu, lebih 20,000 tetamu hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Kerajaan Negeri yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Datu Mahirudin dan isteri Toh Puan Nurlidah, Tan Sri RM Jasni.
Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Hajiji Nor dan isteri Datin Haja Julia Salak bersama barisan Kabinet Negeri tidak ketinggalan menyantuni dan beramah mesra dengan tetamu yang hadir. Ketika ditemui media, Timbalan Ketua Menteri Dato' Syed Helmi Yahya yang juga pengerusi penganjur Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri ini menyifatkan kehadiran masyarakat pelbagai kaum menunjukkan semangat perpaduan rakyat yang kukuh di negeri ini. Nah, apa yang penting adalah kita dapat melihat kehadiran rakyat daripada pelbagai suku kaum di negeri Sabah ini bersama juga dengan orang-orang asing pelancong yang turut memeriahkan sambutan Majlis Aidilfitri pada kali ini. I wish to congratulate the people and also the state government for such a beautiful Hari Raya Rumah Terbuka. This is a very good sign. It shows that the Chief Minister is very open-minded and he is very tolerant to the people of the Sabah and also of Malaysia. Turut diadakan penyerahan sumbangan duit raya kepada anak-anak yatim, orang kurang upaya OKU dan warga emas. Operasi Loji Rawatan Air LRS, Skim Bekalan Air Kecemasan EWSS Limbahau Papar dihentikan sementara akibat peningkatan kadar kemasinan air di Sungai Papar. Timbalan Ketua Menteri Dato' Syed Helmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata ini bagi mengelakkan air masin tersebut diproses sebagai air terawat dan disalurkan ke rumah-rumah penduduk sekitar. Loji EWSS Limbahau di bawah kendalian Jabatan Air terpaksa dihentikan sementara waktu sekali lagi kerana air masin masih masuk ke dalam, manakala air daripada hulu berkurangan. Jadi kita terpaksa menghentikan untuk mengelakkan kejadian air masin diproses sebagai air terawat. Jadi kita ada kekurangan sekitar 14 MLD lah untuk daerah Papar. Dato' Syed Helmi berkata, LRA kendalian jetama masih terus beroperasi namun hanya pada kadar yang rendah iaitu 9 juta liter sehari berbanding 13 juta liter sehari sebelumnya. Bagaimanapun, agihan bekalan air menggunakan lori tangki kepada penduduk dimulakan semula bagi menampung kekurangan bekalan air. Beliau berharap dengan peralihan monsun timur laut membekalkan lebih hujan kepada bumi sekaligus mengatasi isu air. Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB berjaya menyiapkan kerja-kerja pembaikan dua menara pengalihan sementara ERS di Kampung Randagong Ranau selepas bertungkus lumus sepanjang bulan Ramadan lalu. Langkah itu bagi memastikan bekalan elektrik ke kawasan pantai timur Sabah stabil dan tidak terjejas ekoran kerosakan yang dihadapi menara penghantaran sedia ada sejak Disember lalu. Wartawan Muhammad Raid Wafin ada butirannya. Kerja-kerja kecemasan dijalankan sejak 7 Februari lalu bagi mengelak menara penghantaran ini tumbang akibat mendapan dan pergerakan tanah yang aktif. Tindakan pantas pun diambil oleh SSB dengan bantuan TNB dan juga Kerajaan Negeri Sabah yang mana kita telah pun menerbangkan sebanyak 5 kontena menara ERS Emergency Restoration System yang kita panggil ERS itu dari Subang ke KK lah, menggunakan pesawat UDM. Melibatkan kos keseluruhan RM6 juta, menara ERS ini penting untuk talian grid elektrik 275 kV antara Kolopis dan Segaliut yang terlibat dalam penyaluran bekalan elektrik 200 MW sehari dari Pantai Barat ke Pantai Timur Sabah. Saya juga membuat langkah yang baik untuk memastikan tiada gangguan elektrik yang melibatkan power yang menghantar power ke bahagian pantai timur lah. Bekerja dalam cuaca panas terik di bulan Ramadan bukan penghalang bagi para petugas SESB menyiapkan menara ini mengikut jadual demi memastikan pengguna menikmati kestabilan bekalan elektrik. Cabaran utama di tempat ni, kalau kita tengok lokasi ini di tempat yang tinggi, untuk sampai ke sini
cuaca juga memainkan peranan banyak mengganggu proses kami, sebab kalau cuaca hujan kenderaan tidak boleh sampai ke atas dan kita terpaksa memunggah peralatan secara manual menggunakan tenaga pekerja. So, kami terpaksa berpuasa di Sabah dan bekerja di dengan cuaca yang panaslah. Daripada segi kerja, daripada segi terkapan semua, kami memang dapat bantuan sebaiknya lah daripada pihak SASB dan kami juga membawa pasukan yang memangnya sudah terlatih lah untuk mendirikan Tower ILS ini. Sebanyak 8 buah menara IRS dibina di sini, iaitu 6 di Kampung Nabutan, manakala 2 lagi di Kampung Randagong. Meskipun berhadapan dengan bulan Ramadan di bawah panas terik dan di kawasan tinggi Banjaran Kroka, ternyata usaha SASB dan TNB dalam memastikan keseimbangan bekalan elektrik antara Pantai Timur dan Pantai Barat Sabah terus diutamakan demi kepentingan rakyat. Muhammad Rahid Wafin, Berita RTM. Persediaan bagi pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah yang bakal berlangsung di Ranau 1 Mei ini berjalan lancar. Dewan Masyarakat Ranau akan dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti sempena majlis berkenaan. Acara Sukan Rakyat yang akan diadakan di Tapak Tamu Pekan Ranau dijangka menjadi tarikan utama Majlis Pelancaran Pesta Keamatan tahun ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam yang juga Adun Kundasang yakin majlis yang dijadualkan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor itu akan berjalan lancar susulan persiapan rapi yang dibuat dari awal. Difahamkan semua agensi-agensi kerjaan dan juga persatuan-persatuan etnik seperti KDCA, USDA dan beberapa persatuan etnik di Ranau juga dilibatkan secara langsung untuk merayakan Pesta Keamatan ini. Bercakap kepada RTM di Ranau, Dato' Joachim turut mengalu-alukan orang ramai bersama-sama memeriahkan pelancaran Pesta Keamatan tahun ini yang bertemakan Keamatan Melangkaui Keterjaminan Makanan. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Dato' Joachim menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan melastik terbuka di Kampung Timbua Ranau. Pertandingan merupakan antara persiapan pelancaran Pesta Keamatan tahun ini. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Ifah dari Sungai hingga ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Ifah. Baik, terima kasih, Henisia. Kami daripada bahagian program Radio RTM mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Setulus hati. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Sarawak terus kaji kaedah lain bagi penjanaan sumber tenaga bersih. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Windy Kuching. Silakan Buma. Baik Ifah, terima kasih. Sarawak akan memperkenalkan dua lagi kaedah menjana tenaga bersih menggunakan sumber sungai dan laut. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata ia akan menggunakan konsep graviti dan ombak. Dengan menggunakan graviti, air sungai akan dipam ke sebuah tangki sebelum dialirkan untuk menggerakkan turbin sekaligus mencana kuasa. Buat masa ini, kajian sedang dijalankan di Stumbin Sri Aman bagi melihat kemampuannya. Apa yang kita perlu ialah force of water. Jadi eksperimen yang saya buat itu ialah untuk mengkaji berapa liter air yang kita boleh store dalam tank dan berapa velocity-nya, power-nya yang boleh memusinkan turbine dan boleh mengeluarkan katakan 500 kilowatt berapa. Dan kalau itu berlaku, then you can scale it up. Manakala kaedah kedua pula menggunakan kuasa ombak yang kini sedang dikaji di Bintulu.
Datuk Petinggi Abang Johari bercakap kepada media semasa mengadakan kunjungan Aidilfitri ke kediaman penasihat di Pejabat Premier, Datuk Seri Rohani Abdul Karim di Kuching. Baik, sementara itu, Premier semasa berucap pada Majlis Ramah Tamak Aidilfitri di Sibu berkata kestabilan politik penting dalam menjamin kesejahteraan rakyat sekaligus menjayakan agenda pembangunan negeri. Katanya kesepakatan di antara pemimpin merupakan kunci kepada kejayaan Sarawak hari ini. Pemimpin jangan bergaduh. Pemimpin mesti satu hati. Tidak kira latar belakang kita. Di Sibu atau SUPP dengan PBB kerjasama. PDP pula ada di Dudong. Kita kerjasama demi untuk rakyat Sarawak. Ujarnya semua pemimpin wajar berkhidmat sebaik mungkin kepada rakyat kerana ianya juga merupakan satu ibadah yang ditekankan dalam Islam. Perkhidmatan yang baik dapat menjamin ketenteraman dan kemakmuran negeri serta rakyat. Mengenai pelan pembangunan bagi Bukit Asik di Sibu, Dato' Patinggi Abang Johari berkata butiran mengenai pelan itu akan siap pada suku pertama tahun depan. Pelaksanaan projek ini, restructuring and renewal of Bukit Asik will start 2026. Dan masa untuk kita membangunkan semula Bukit Asik ialah dianggarkan 15 tahun hingga 2040. Katanya pelan pembangunan itu nanti akan mengubah keseluruhan lanskap Sibu sekaligus merancangkan sosioekonomi terutamanya dalam sektor pembinaan. Selain itu, projek pembangunan semula Kampung Dato dan Kampung Hilir turut memberi impak kepada pembangunan Sibu. Tambah beliau, Sarawak terbukti ke depan dari negeri-negeri lain dan turut diiktiraf dunia atas usahanya membangunkan sumber tenaga boleh diperbaharui. Malah Sarawak merupakan wilayah yang menjadi perhatian dunia dengan adanya hala tuju yang jelas menerusi pelbagai inisiatif daripada kerajaan. Kecurian data Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM tidak melibatkan data peribadi penerima bantuan. Menurut Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri, data yang dicuri hanya melibatkan data lama Kementerian yang merupakan gambar-gambar dan video program yang dianjurkan Kementerian. KPWKM kini bertindak memperketatkan pergerakan data dengan mengambil langkah-langkah yang wajar di kesemua agensi di bawah kementerian. Setakat ini kita diperketatkan saja. Nak kata dinaik taraf belum lagi. Sebab itu masih lagi dalam kita menunggu dari segi peruntukan untuk kalau boleh semuanya diselaraskan, centralized system untuk kementerian. Tapi masih belum dapat lagi kerana masih menunggu mendapatkan peruntukan lah. Beliau ditemui pemberita di Kuching. Pada Februari lalu, data sebesar 27 terabyte milik sebuah agensi di bawah kementerian telah dicuri. Keharmonian sambutan pelbagai perayaan di negeri ini hendaklah dipelihara yang membawa semua kaum berhimpun meraihkan kemeriahannya menerusi amalan kunjung mengunjungi. Timbalan Menteri Pelancongan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata amalan rumah terbuka dan ziarah menziarahi menyediakan ruang kepada masyarakat memahami budaya dan tradisi sesuatu kaum. Katanya perpaduan yang wujud di Sarawak menjadi kebanggaan rakyatnya kerana ia hasil keharmonian dalam kepelbagaian. Malah toleransi di negeri ini juga menjadi contoh kepada negeri-negeri lain dan ia perlu dikekalkan untuk manfaat generasi akan datang. Beliau berkata demikian semasa berkunjung ke kediaman Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum di Miri bersempena perayaan Aidilfitri. Tentera Darat Malaysia semalam berjaya menggagalkan cubaan menyeludup rotan kering ke negara jiran Indonesia di sektor Op Awas, Keris Parang berhampiran sempadan Malaysia-Indonesia di Lubuk Antu.
Sel operasi media markas pemerintahan Medan Timur Tentera Darat menerusi satu kenyataan media berkata sepasukan anggota tentera yang sedang melaksanakan penugasan di lokasi dikenali sebagai Ponot John telah menahan sebuah lori bersama 6 warga negara Malaysia berumur antara 25 hingga 78 tahun pada jam 2.30 pagi. Hasil pemeriksaan didapati lori tersebut membawa rotan kering dengan berat 5,840 kg bernilai RM78,840. Turut dirampas sebuah lori dan sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Kesemua rampasan dianggar bernilai RM283,840. Laporan polis telah dibuat di Balai Polis Lubuk Antu dan kesemua rampasan diserah kepada pihak Kastam Negeri Sarawak untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Tentera Darat terus komited dalam memperketatkan kawalan di kawasan sempadan bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara dari sebarang bentuk pencerobohan pendatang asing tanpa izin dan kegiatan jenayah rentas sempadan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Ifa untuk perkongsian berita selanjutnya. Ifa, silakan. Baik, terima kasih, Buma. Berita wilayah diteruskan dengan laporan semasa dari Terengganu langsung bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan, Shidi. Lebih 8,000 kes tunggakan hutang di Terengganu tahun lalu berjaya sertai program penstrukturan semula pengurusan hutang melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. AKPK komited membantu individu terbabit menerusi khidmat kaunseling dan nasihat. Ketua Cawangan AKPK Terengganu, Junainah Ahmad Isa berkata bantuan meliputi aspek pengurusan aliran tunai bulanan terutama yang berdepan masalah keuangan. Sepanjang tempoh tersebut, lebih 41,000 kes berjaya mendapatkan nasihat daripada agensi berkenaan. Penstrukturan semula itu melibatkan jumlah pinjaman kurang RM500,000. Sebenarnya awareness apa tu sangat penting ya. Kita harapkan individu yang ada masalah supaya tampil untuk dapatkan khidmat kita. Jangan tunggu saat akhir, kerana bila tunggu saat akhir tu makin sukar jalan penyelesaian. Jadi sesiapa yang ada masalah, saya rasa macam tak tenteram, sukar untuk bayar hutang, datang ke AKPK buat konsultasi sebab perkhidmatan kita bercuma, kita tak ada sedia kenakan sebarang bayaran. Tiada pewaris pembuatan songkok buatan tangan di Terengganu. Kata-kata itu seringkali bermain di bibir pembuat songkok tradisional. Adnan Hussein, 68 tahun, yang gusar seni warisan itu akan terkubur suatu hari nanti. Beliau bimbang memandangkan tiada pewaris yang mahu meneruskan perniagaan yang diusahakan sejak 40 tahun lalu. Sisa-sisa usianya dihabiskan dengan hanya menerima tempahan khas Aidilfitri sebanyak 3 hingga 4 unit songkok sehari berbanding sebelum ini 7 hingga 8 unit songkok sehari. Disebabkan oleh tidak ada generasi pelapis golongan muda untuk mewarisi, jadi kita melepok masa menaruh kebimbangan lah tentang akan apa akhir dah ni kalau pihak kerajaan tidak mengambil inisiatif tentang apa pembuatan songkok. Jadi pihak harap mesti apa kalau boleh akan adalah pihak kerajaan menganjurkan program-program yang mengkursus untuk mempelajari buat apa membuat songkok. Bercakap mengenai jualan songkok bagi menyambut Aidilfitri, beliau berkata tempahan jualan masih mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Pelbagai saiz songkok hasil kerja tangannya mendapat sambutan baik di kalangan pelanggan dengan jualan serendah RM120. Saya pilih ni sebab saya boleh custom songkok ni. Benda cerita rasa hak saya nak lah. Dari segi kualiti pun comel. Okay, sebab hak saya buat, kendok saya nak tu, okey, buat tentang harga tu. Saya banyak kali dah, berapa tahun? Tiga tahun kot. Tiga tahun tu. Sebab apa pilihan yang intentional? Sebab
kualiti lah, nombor satu. Kualiti lain, jahit tak tangan lain dengan mesin. Satu lagi, benda warisan ni sentimental lah. Kualiti dari segi custom made, kalau kita nak tinggi, rendah, ada bukit, ada bukit semua tu. So, tu beza. Hasratnya supaya ada generasi muda membantu memartabatkan seni buatan songkok tradisional ini agar tidak terkubur. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Itulah istilah yang sentiasa dipegang seorang usahawan orang kurang upaya OKU, Wan Muhammad Adli, Wan Muhammad Razin menghasilkan roti canai sejuk beku untuk menambah pendapatan selepas disahkan mengalami masalah tulang belakang pada awal tahun 2020. Wan Muhammad Adli, 30 tahun yang terlantar selama 6 bulan, tidak mematahkan semangatnya untuk terus bangkit. Beliau percaya dengan kemahiran membuat roti canai sejuk beku dapat membantunya menambah pendapatan. Sekurang-kurangnya 200 hingga 250 keping atau 45 pek roti canai dapat dihasilkan dalam sehari. Lepas boleh duduk atas kerusi roda, saya cuba kabar kemok, saya nak cuba buat produk sendiri. Sebab tahu dah, kita keadaan fizikal kurang ni, kita nak dapat pekerjaan daripada majikan ni payah sikit lah untuk dapat kerjaan. Jadi saya cuba untuk buat produk roti canai segera. Tapi lepas pada sebulan, dua bulan macam tu, sale merudum. Macam saya buat stok tak bergerak. Lalu tiga minggu. Tapi saya ambil ikhtiar, mungkin ini ujian untuk kita, tapi saya back on track. Saya cuba dapatkan semangat saya sebab saya tahu matlamat saya ada di hadapan sana. Walaupun pelbagai cabaran ditempuhi, namun ia tidak menjadi halangan untuk dirinya berjaya. Malah produknya juga terus mendapat permintaan tinggi dalam platform e-dagang. Jadi kita tolonglah dia mana-mana yang boleh kita bantu. Beli barang, beli apa tu, maknanya tolong untuk membuat daripada beli tepung, lepas tu menguli roti canai tu. Adik-beradik dia pun tolonglah samalah. Dia cuma neighbor dengan maknanya persiapan untuk apa-apa yang patut jelah yang setakat dia boleh buat. Turut membantu Wan Muhammad Adli meningkatkan hasil jualan ialah Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU dan Mardi. Laporan itu menutup perkembangan dari Terengganu. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih, Sidi. Saudara, aliran trafik di Jalan Jeli Gua Musang, Jalan Kuala Lipis Gua Musang dan Jalan Kuala Krai Gua Musang sesak berikutan perantau mula pulang ke destinasi masing-masing selepas berakhir cuti Aidilfitri. Tiga laluan terbabit mengalami kesesakan terutama di beberapa lokasi seperti lorong masuk ke laluan sempit berhadapan stesen Petronas Persianan Raya, bulatan Tanah Putih dan di persimpangan berhadapan R&R Mutiara di Tanah Putih. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata pihaknya melakukan beberapa penyuraian trafik sebagai langkah mitigasi dalam mengurangkan kesesakan di pintu keluar utama negeri ini. Penyuraian dilakukan secara berperingkat dengan kaedah menutup laluan bertentangan yang tidak sesak dalam jarak 5 km bagi memberi ruang kepada jalan yang sesak menjadi dua lorong. Pengguna jalan raya dinasihat mematuhi peraturan serta tidak mementingkan diri sendiri apabila menghadapi kesesakan lalu lintas kerana proses penyuraian memakan masa antara 10 hingga 20 minit setiap kali dijalankan. 232 kes kebakaran terbuka direkodkan di Kelantan sejak 4 April hingga 11 April lalu. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Muhammad Wildan Azhari berkata angka itu agak tinggi kerana berlaku dalam tempoh singkat iaitu selama 8 hari.
Daripada jumlah itu, 181 kes membabitkan kebakaran belukar diikuti kebakaran sampah 27 kes dan kebakaran hutan mencatatkan 24 kes. Manakala selebihnya, 4 kes direkodkan membabitkan kebakaran hutan gambut serta kebun 3 kes. Secara keseluruhan, pihak bomba menerima sebanyak 752 kes kebakaran terbuka dalam tempoh 4 bulan bermula Januari lalu. Jumlah itu hampir bersamaan dengan keseluruhan kes pada tahun lepas iaitu 814 kes. Dalam hari itu, sebanyak 39 lokasi panas kebakaran terbuka telah dikenal pasti di Kelantan. Antaranya 12 lokasi di Pasir Putih, 8 membabitkan daerah Bacok dan masing-masing 6 lokasi di Pasir Mas, Kota Baru serta Gua Musang. Saudara, aliran trafik di Plaza Tol Skudai, Johor Bahru, Johor berjalan lancar di kedua-dua arah setakat 3 petang tadi. Namun, keadaan trafik menghala ke utara dilaporkan mula sesak di beberapa kawasan. Antara kawasan yang dilaporkan sesak, Macak menghala Air Hitam dan Yompeng ke Seremban. Selain itu, kawasan-kawasan mendaki juga dilaporkan kerap berlaku kesesakan trafik semasa musim perayaan ini. Pengguna lebuh raya juga dikesan masih melakukan kesilapan berulang setiap kali musim perayaan, iaitu tidak mempunyai baki kad tak cenggur yang mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol Skudai. Selain itu, pihak Plus Berhad menasihatkan pengguna lebuh raya untuk peka terhadap penggunaan lorong pintu atau smart lane di lorong kecemasan dan tidak menghalang kenderaan lain untuk menggunakannya. Bertugas pada musim perayaan sudah menjadi rutin buat anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM. Ada yang sudah 7 tahun tidak beraya demi menjalankan amanah pada pagi Syawal. Kita ikuti wartawan Farah Huda Sahiran beraya bersama anggota di Balai Bomba Melaka Tengah. Antara tugas yang menanti mereka selain kes kecemasan adalah pemeriksaan dan penyelenggaraan pilih bomba serta rondaan di kawasan risiko kemalangan dan kebakaran. Jabatannya rondalah di tempat-tempat strategik yang kita panggil yang berisiko tinggi. Selain itu, kita juga manakala yang berada di dekat highway seperti Balai Bomba Alor Gajah, Balai Bomba Aikruh dan juga Balai Bomba Jasin Bestari akan ronda di kawasan air highway utara, di melibatkan utara selatan, highway utara selatan bagi memastikan jika ada berlaku apa kecemasan dia, jadi kita dapat bertindak dengan lagi pantaslah. Sementara itu, sempena Aidilfitri ini juga pelbagai aktiviti dilaksana anggota untuk memeriahkan suasana beraya seperti mengacau dodol pada malam raya dan membakar lemang. Walaupun tidak dapat beraya bersama keluarga tercinta, namun tanggungjawab perlu digalas demi memastikan keselamatan masyarakat terjamin. Hari raya adalah hari untuk kita bergembira. Tapi pada kami penjawat awam ni yang bertugas ni, ada satu pengorbanan lah. Pengorbanan yang diberikan kepada orang awam. Dia orang bergembira, kita bersedia di balai untuk kebaikan dia orang lah. Nasihat saya, fokus, teruskan tanggungjawab sebagai seorang penyelamat lah. Walaupun tak balik raya, next time insyaAllah boleh balik. Okay, pengalaman bukan pagi raya, malam raya. Malam raya, tahun 2017 tak silap saya, pukul 9.30 malam, api bangunan di Bukit Rambai tak silap saya. Daripada pukul 9.30 malam, balik orang tak habis raya. Itulah. Lepas tu pagi tu dah lena satu hari tidur. Dah tak boleh nak. Di pagi raya, kalau sedih sangat, cubalah telefon adik-beradik ke, mak ayah ke, kalau yang masih ada lah kan. Saya mak dah tak ada.
Janganlah bersedih. Kami dari Jabatan Bomba Datuk Malaysia Negeri Melaka mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia antara anggota penyelamat atau unit uniform dari penjawat awam yang kekal setia bertugas tidak kira masa walaupun di musim perayaan. Tugasan mereka adalah untuk memastikan kita semua selamat dan juga keamanan masyarakat. Sama seperti kami di RDM, setiap bertugas memberikan maklumat dan informasi walaupun pada musim perayaan. Farahuda Sahiran, Berita RDM. Tuan, selamat raya. Selamat raya. Tempahan rumah inap desa terutama ketika Aidilfitri memberi limpahan rezeki kepada pengusaha. Di Negeri Sembilan, tempahan inap desa musim perayaan telah penuh sejak Ramadan lagi. Menurut Pengerusi Persatuan Kampung Stay dan Homestay Negeri Sembilan, Mistam Taib, tiada sebarang perubahan harga bagi tempahan rumah inap desa sempena Aidilfitri ini. Ini memang orang tempatan. Selalu yang macam yang tahun-tahun lepas pun kebanyakannya memang orang tempatan lah. So ada datangnya daripada Kuala Lumpur, Selangor, ada juga datang daripada Melaka, dia orang nak alih. Macam ada dia orang dah biasa raya dekat rumah. Kali ini mungkin dia nak raya di tempat kawasan-kawasan kampung. Beliau menyarankan orang ramai memilih rumah inap desa yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Kerajaan Negeri Kedah perlu lebih serius menangani isu masalah bekalan air bersih yang telah sekian lama menjadi isu rakyat terutama menjelang Aidilfitri. Pengerusi Rangkaian Sahabat DMK, Datuk Muhammad Kizri Abu Kasim berkata, krisis berulang terputus bekalan di kawasan yang bertekanan rendah turut melibatkan daerah Sik. Air raya contohnya, macam kami di kampung ni, saya dapat macam-macam komplain. Di Sik ni pun macam-macam komplain pasal masalah air. Ada orang yang balik berhari raya, tapi balik berhari raya satu hari, kemudian mereka terus balik ke rumah mereka pula kerana ada masalah air. Dan kerajaan negeri harulah bertanggungjawab. Nak menyalahkan orang pada semua benda tu tak betul lah. Katanya antara beberapa kawasan yang paling teruk terjejas adalah sekitar Tanjung Dawai, Merbok, Kuala Kedah dan beberapa kawasan di Kubang Pasu. Gangguan bekalan sering berlaku sehingga 5 hari untuk mendapatkan bekalan air. Penganjuran rumah terbuka mampu menjadi wadah perpaduan kaum sekaligus mewujudkan masyarakat yang harmoni. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yew berkata, setiap rakyat perlu bersatu padu kerana ia asas penting dalam memastikan setiap agenda yang direncanakan kerajaan untuk membangunkan negara dapat dicapai. Kita sama-sama mengambil perhatian tentang apa yang berlaku di negara pada kini memerlukan semangat perpaduan, semangat bersama-sama dengan kerajaan perpaduan di persekutuan demi membawa negara kita ke hala tuju pemulihan ekonomi, keadaan kewangan negara di samping menjaga kebajikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi DAP Negeri berkata, selain memberi fokus kepada ekonomi, semangat kekitaan dalam kalangan rakyat perlu disemai dan diberi perhatian. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri anjuran DAP Pulau Pinang di Sekolah Jenis Kebangsaan SJKC Shang Wu semalam. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fahzim, salam Malaysia Madani.